Halo, kembali lagi bersama Klinik Wimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Sebuah gaya F diuraikan terhadap komponen sumbu X dan sumbu Y. Besar gaya penguraiannya adalah vektor Fx 51 Newton. X-nya positif. Kemudian Fy 17 akar tiga Newton. Sumbu Y-nya positif, besar sudut yang terbentuk terhadap sumbu X adalah titik-titik Oke kita tahu hmm, nilai tan teta didapatkan dari f y per fx sehingga dari situ f nya kita masukkan 17 akar tiga per 51. Nah, sehingga hmm, ini bisa kita coret. Sisa 3. Jadi, dapat akar 3 per 3. Itu adalah tan teta. Nah, tan nilainya adalah sin teta per cos teta. Di sini sebentar ini kan seperti ini ya jadi sebenarnya untuk mencari sudut kita bisa cari dengan arkes, arkes tan yang bernilai sepertiga akar tiga jadi kita cari di tabel sudut istimewa yang nilai tan-nya adalah sepertiga akar tiga kalau kalian lihat sepertiga akar tiga itu dapat ketika sudut tetanya adalah 30 derajat. Jadi ini cara nyarinya sebenarnya di kalkulator, tapi karena ini itu angka yang masuk ke dalam sudut istimewa. Jadi kalau kalian hafal, kalian tahu bahwa nilai tan yang nilainya seperti akar 3 itu adalah 30. Seperti itu. Jadi, ini tidak perlu kita lanjutkan, cukup sampai sini saja, sehingga jawabannya adalah A.